give you all of my love. Hi guys, today we will make a visit up. Penasaran ya? Ikutin terus keseruan kita di video berikutnya. Bye bye guys. Riding high when I was king, I played at the heart of ini kita mau otw joglo dan kita ketemu kelompok sebelah. Hai guys. Hai, say hi. Kenapa kok kalian pada lemes? Halo, hai guys. Kita lagi di joglo, lagi mengikuti acara seminar Sengkuni Empat. Stay tune terus ya guys. Bye-bye. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Coba ini guys. A few moments later. Hi guys. Hi. Kita lagi menuju ke panggung menyaksikan performance. Okay guys, ini kita lagi melihat performance dari kakak-kakak dari Unesa. Yo. Ke studio-studio yang tadi udah dijelasin sama kakak-kakak tadi yang di seminar. Kita jadi melihat-lihat pameran di studio, ada 5 studio kalau enggak salah. Lalu, jadi tetap kepo ya, stay ikut Oke. Kita sudah di dalam studio keramik. Nanti akan mahasiswa Nesa. Ada beberapa contoh karya-karyanya. Keren banget kan? Ikuti keseruan kita di berikutnya. Oke guys, jadi kita udah ada di studio logam. Jadi ini di belakang kita udah ada karya-karya yang karya mahasiswa dan mahasiswi Unesa yang terlihat sangat bagus dan menarik ya guys. Ini merupakan beberapa jenis logam yang ada di studio logam. Masuk ke gedung atau studio karya kayu. Di sini banyak banget karya-karya dari mahasiswa-mahasiswi Unesa. Contoh karya dari Mas.
mahasiswi UNESA. Ini beberapa contoh karya mahasiswa yang ada di Studio Patung. Hai guys, ini kita lagi ngantri mau masuk ke galeri. Ini ada teman-teman. Say hi. Hai. Okay guys, jadi kita lagi di studio lukis. Ini ada keinginan kita, yeah. Motivasi atau kritik dan saran, yeah, untuk seni ke depannya atau untuk kita sendiri juga bisa. Jadi ini guys, Mas, siang Mas, boleh tahu namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Ahmad Arifaldi, saya dari si pengkaryaan Simfoni 4. Iya, saya mau tanya seputar lukisan. Kalau lukisan ini tuh tanggal pembuatannya tanggal berapa ya Mas? Itu tanggal pembuatannya dibuat tahun 2022. Gitu ya. Kalau maknanya apa ya Mas? Makna dari lukisan ini? Karena ini berjudul The Lost Fantasy. Untuk maknanya sendiri, The Lost Fantasy artinya khayalan yang hilang. Secara arti itu mengarah pada hilang ingatan atau sesuatu yang menghilang. Oh, jadi gitu ya Mas. Kalau untuk lukisan ini sendiri itu terinspirasi dari mana ya Mas untuk melukisnya itu? Untuk lukisnya itu terinspirasi dari pengalaman dari seniman itu sendiri. Ada dari alat musik yang bawa kearifan lokal yang beragam di Indonesia. Seperti yang objek yang ditampilkan. Oh begitu ya Mas. Untuk tingkat kesulitannya sendiri menurutnya gimana? Untuk tingkat kesulitan untuk membuat lukisan ini? Tingkat kesulitan mungkin dari konsep karyanya, karena pembuatan konsep karya hingga merespon tema yang diberikan oleh Simfoni 4, terus melalui proses kurasi sampai karya ini dapat di display di sini, itu sih yang itu sulitnya. Oh jadi begitu ya Mas, mohon maaf ya, makasih atas waktunya. Jadi begitu ya guys, itu sekitar info, sekilas info tentang lukisan yang ada di belakang saya. Bye-bye. Guys, selesai juga acara seminar dan pameran pada hari ini. Jadi kita mau sholat dan juga makan. Ikuti keseruan kita selanjutnya di lokasi berikutnya. Bye-bye. Hai guys, kita lagi beli es krim. Oke. Okay. Sana di Kebun Binatang Surabaya. Oke guys, kita mau lanjut lihat-lihat. Ada monyet di sini guys. Ayo kita lihat monyet ya guys ya. Sambil makan es krim biru. Biru ini ada biru. Aku udah makan es krim guys, sangat enak sekali. Dan semutnya langsung balik. Ini ada monyet-monyet. Ah takut. Ini banyak banget ya guys. Tapi segalanya itu. Tuh, lagi makan es krim. Oh mau jatuh guys, maaf ya. Sebelah nih guys. Hai. Oh. Kita pulang dari makasih. Mas. Aku Nendi. Di sana. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you. To get to you.
kita udah selesai semua acara dari seminar, pameran, terus wisata. Ini kita udah selesai semua akhirnya. Udah jam 3, waktunya kita pulang. Hey Vira, ayo kita pulang guys. Kita udah lelah, capek. Jadi satu deh, udah terkuras semua pikiran dan badan kita lelah kenyang. Oke. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. So bye-bye. Bimbang Rakyat.